Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Habib ada di Travel Umroh Anamta Tour and Travel. Nah, ini sekarang mau diajakin konten icip-icip. Ini dia yang ngajakin nih. Siapa namanya? Icip-icip. Kemana kita? Ke Buliaman. Ke Buliaman. Masya Allah ke Buliaman. Ayo kita ke Buliaman. Akhirnya pas. Alhamdulillah ternyata sudah gerimis. Kita akan merasakan mobil terbarunya Bapak namanya Bapak Robi Ajiansah. Ini mobil terbarunya. Oh, ternyata ada karyawan baru. Apa kabar? Sehat. Siapa namanya ini? Hah? Mutiara Balkis. Baru hari ini? Oh, Masya Allah. Yang betah ya. Oke, ayo lanjut. Alhamdulillah nih. Ini di kantor umroh sini. Nih, ini kita berangkat di kantor umroh nih, tuh. Bisa lihat di atasnya tuh, ya enggak? Nah, di mana, Beb? Jalan Bukit Cineng Raya nomor 145B. Ya, lantai 2, lantai satunya store. Oke, sekarang kita mau pakai mobil Legend. Ini mobil terbarunya Bos. Bos Robi. Ini mobil terbarunya beliau, luar biasa. Beliau ikut Ana dari Gojek, sekarang udah punya mobil. Bahkan dua mobil, tiga. Mobil bak, mobil Kalia, sama mobilio. Insya Allah akan masuk mobil Fortuner setelah ini. Ya Allah, baru bersih banget, dicuci. Minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyampe di Kebuliaman. Assalamualaikum. Saya mau bikin konten di Kebuliaman. Boleh apa kagak? Boleh. Ah, boleh, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya datang ke Kebuliaman. Kebuliaman yang di daerah Cinere. Saya minta es ini nih, apa namanya, korma, susu korma. Pakai es ya. Kita akan kasih tahu. Di sini juga ada susu korma. Ada jus korma, ada susu korma ya. Yang manis itu susu korma ya. Sip. Oke, jadi antum-antum semuanya yang mau kedatangan Habib di tempatnya antum, bisa langsung komen atau hubungi DM aja, DM. ABD Management ya, DM ABD Management. Nah, saya bersama tuh tim saya nih, ada bosnya, alhamdulillah. Ini kreator ya, editnya. Kebuliaman ada berapa cabang? Iya, banyaknya berapa? Berapa? Banyaknya berapa? Ada berapa? 3. Lebih dari 30 cabang tuh katanya. Masya Allah. Di sini jadi ada anak murid Nur Mustafa juga, namanya Ali. Makanya kita datang ke sini. Ini Ana beli panas-panas. Ini susu korma. Lihat, boleh dilihat. Jadi bentuknya begini, jadi kurma dengan susu. Susu korma, korma dengan susu. So, jadi diaduk-aduk, jadinya enak, adem. Nah. Kalau ini namanya tertarik. Ini lebih manis. Nah, ternyata sudah datang. Nah, ini satu porsi ini harganya berapa? 33.000. Nah, ini tinggal nanti ada Instagramnya nih. Langsung aja di follow Instagram Kebuliaman. Ya, Masya Allah kita rasakan. Kenapa Kebuliaman menjadi enak? Nah, Yaman, bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Mantap.